Bonsai itu termasuk dalam jenis bonsai mini. Nah, untuk ukurannya kurang lebih di bawah 10 cm. Tapi bonsai ini memiliki keunikan tersendiri. Nah, Taman Emak akan membuat bonsai itu. Cekidot. Oke, saya akan membuat bonsai situ. Jadi bonsai situ dari sancang. Jadi bahannya kita pakai sancang. Ini ukurannya hanya mini, jadi segini. Hanya segini, kurang lebih hanya 15 cm, 15 sampai 10 cm. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita potong dulu ranting-rantingnya. Kita potongi dulu. Kita butuhkan hanya sekitar 10 cm saja. Gini. Nah, gini. Nah, untuk akarnya agar bagus, kita belah. Kita belah. Nah, ini kita belah menjadi 4. Terus kita buka. Kita buka. Nah, seperti ini. Satu lagi. Jadi kita menggunakan bahan-bahan sisa dari ranting yang digunakan. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ada 4 bidang. Nah, untuk perangsang pertumbuhan akar, saya gunakan bahan yang alami, yaitu hanya pakai bawang merah. Jadi hanya pakai bawang merah. Kita geser-geserkan. Jadi ini kita oles-oleskan saja. Nah, setelah itu kalau sudah kita tancapkan pakai media. Ini medianya hanya pakai sekam pasir dan sekam pasir dan tanah. Jadi perbandingan 1:1 agar tidak padat. Tanah liat. Nah, jadi penampilannya seperti ini. Nah, itu sudah pecah batang. Nanti tinggal menunggu akarnya tumbuh. Ya, kurang lebih 1-2 bulan tergantung nanti prosesnya ya. Nanti kalau misalkan tidak ada kendala, tidak ada hama atau mana, 1 bulan sudah tumbuh akar tapi belum bisa dipindah ke pot itu. Nah, ini jadi jenis itu adalah sejenis bonsai yang berukuran sangat kecil tuh. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.